Ya, halo, selamat siang kawan, sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, hari Rabu 18 Mei 2022. Izinkan saya untuk membuat video pendek yang di sini akan saya tampilkan aktivitas di seputaran KTB Kampung Tapu Lapot Bales. Dan di depan toko herbal, herbal apotika Badas di seputaran KTB Kampung Tapu Lapot Bales sekarang ada aktivitas penggalian parit, pembuatan saluran irigasi agar proses mengalirnya air berjalan lancar sampai ke tujuan, ya kok ya. Oke, dan kali ini proses masih berjalan. Oke kawan, jadi tetap semangat ya, dalam kehidupan ini memang kita harus sering menggali informasi, menggali pengalaman, kayak bego ini. Jadi kita harus sering-sering membersihkan tubuh dan pikiran. Untuk membersihkan tubuh, kita perlu berolahraga, minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat. Oke. Untuk membersihkan pikiran, kita harus banyak-banyak mendengarkan ceramah, banyak-banyak mendengarkan hiburan-hiburan yang bermanfaat, banyak-banyak melihat tayangan-tayangan yang memotivasi gitu. Gitu kawan ya, jadi antara tubuh dan psikis, antara tubuh dan pikiran harus diberikan porsi gizi yang seimbang, porsi nutrisi yang seimbang. Kalau gizinya fisik tubuh, makan yang cukup, artinya makan yang nutrisinya lengkap, gizinya lengkap, minum air putih yang cukup, minum jus, minum minum-minuman yang dari ini pola pendem jahe, minum-minuman wedang asem ya. Jadi sehatkan tubuh dan pikiran kita, itu kuncinya agar hidup kita seimbang, artinya tubuh kita, psikis kita, pikiran kita mendapatkan nutrisi yang seimbang. Dengan keseimbang itu, dengan keseimbangan itu, maka kita akan nyaman begitu. Oke ya, jadi tetap semangat dan terus bergerak, berolahraga. Oke, tetap salam Triji, guyub, kopias dan gembira. Wassalam.